Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zulkifli Hasan, Ketua MPR RI. Mengucapkan selamat atas kehadiran Pondok Pesantren Nusantara di tanah Amerika. Dunia Barat yang kadang-kadang salah memahami mengenai Islam. Bahkan punya paham yang salah tentang Islam. Oleh karena itu kami mendukung penuh kerja keras, perjuangan yang tiada henti sahabat kami Imam Samsi Ali untuk menghadirkan pondok pesantren di tanah Amerika, pondok pesantren yang ajaran-ajarannya Islam yang rahmatan lil alamin. Agar Islam bisa dipahami dengan benar bahwa Islam adalah agama yang toleran. Bahwa Islam adalah agama yang mengajak kepada peradaban yang berkemajuan. Bahwa Islam adalah agama yang damai. Bahwa Islam adalah agama yang membawa kebaikan. Bahwa Islam adalah agama yang tidak membeda-bedakan di antara kita, tetapi saling menghormati, saling menghargai, saling mencintai. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Karuniailah, berkahilah Imam Samsi Ali dan berilah kekuatan untuk terus melanjutkan perjuangan agar Pondok Pesantren Nusantara bisa sukses. Langgeng terus untuk mengobarkan siar Islam di tanah Amerika. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Semoga Allah yang Maha Besar selalu memberi kekuatan dan pertolongan kepada Imam Samsi Ali dan kepada kita semua. Saya selalu bersama Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.